Tarik ses. Semongko. Manoni nggak apa-apa, oh, gitu. Bebas. Ternyata ini punyanya bukan saya. Bukan, ya. Ada punya bos. Oh punya bos, beda lagi ya. Saya masih bawahan. Oh masih bawahan. Maaf, ya, di bawahnya lagi nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Betul. Dan apa nih? Ayo loncat. Ya, terima kasih. Udah ngejogrok di mari. Dan gua lu. Iya kan. Sebelumnya kita senam dulu tuh tadi tuh. Iya. Udah sehat kan? Udah sehat. Udah segar. Udah segar. Alhamdulillah. Iya. Sekarang waktunya kita bahas yang GR-GR nih. GR. Oh, situ GR. Enggak sih. Kita mah PD aja sih dari kemarin gitu. Oke, okay, ya. Unit Pak. Apa sih Bang dari unit GR? Kebalik ya? Loh, yang nanya gue. Yang punya showroom siapa ya? Oh iya. Apa. Aduh, Noni ini dari kemarin ya. Ya gimana, Pak? Ya, buat yang belum kenal, ya kenalin ini Mbak Noni dari Toyota Plaza Green Garden ya. Iya, dan aku Ipal lagi di. Dia begitu terus dia kalau ketemu gue. Iya soalnya ingat Upin Ipin gue kalau ketemu lu Bang. Oh gitu Upin Ipin. Berarti lu Bang mutunya di situ jualan si goreng nih. Oh bukan, Jarjit. Oh Jarjit. Iya, yeah, ada ininya. Oh iya. Ya langsung aja. Ini kita bahas GR ya. Di sini GR yang di GR-in tuh apa aja sih, unit apa aja? Oke, okay, yang di GR-in itu adalah unit Toyota yang dulunya berbasis TRD. Oh, TRD gitu. Lah ya. TRD. Pokoknya nama TRD. Nah, sekarang berarti semuanya ke GR gitu. Oh, jadi GR. Kayak Asia, siap. Yaris, terus apa lagi ya? Fortuner, Ras, Hilux, Dyna. Oh, enggak ada. Dyna GR gila pakai sayap, biar cepet gitu. Enggak ada. Terus satu paling tambahannya itu di Veloz. Dulu kan Veloz ada GR tuh. Yeah. Sekarang ada Veloz 1,5 GR. Oh, dulu kan Veloz GR, sekarang Veloz TRD. Ada, oh, terbalik. Dulu enggak. TRD, oh, enggak ada. Iya. Sekarang yang terbaru yaitu tambahannya hanya Veloz aja GR-nya. Tapi okay. Yang lainnya mah kan memang dulunya udah TRD. Oke. Okay. Dirubah menjadi GR gitu. Siap. Paham? Paham. Oke, kalau enggak paham silahkan hubungi di nomor saya di 087-881-664-817. Main nyebut aja belum juga ditanya ya. Iya, panas ya. Kita jaga imun aja lah. Iya. Iya. Jaga imun apa jaga hati? Hah, jaga imun. Jagalah hati. Hati, jangan kau kotori. Ya. Oke, baiklah terus. Oke, kita mulai dari yang termurah nih. Nah, semenjak jadi GR, ada perubahan harga nggak nih sebelumnya? Ada, kan untuk harga saat ini kan harga masih PPNBM 50%. Oh iya, bang. Betul. Masih ya, berlaku ya? Masih berlaku untuk di akhir Agustus, tapi nanti lewat dari Agustus berarti harga sudah mengikuti ketentuan yang baru. Oke, siap teman-teman. Nanti ya. Akan ada perubahan di harga, akan ada kenaikan lah. Oh ya. Selisihnya kurang lebih sekitar 10 jutaan. Kurang lebih ya, selisih kita kan nggak tahu. Siap. Ya hanya Maha Kuasa yang tahu dan ya, pemerintah betul. Yang tahu. Iya betul. Dan kepala-kepala cabang iya, yang tahu. Iya. Oke. Kita mulai dari Agya nih. Tapi yang versi GR. Berarti jatuh ke Agya itu ya, XTRD ya. Ya. Oke. Okay. Mantannya kan di Ardi. Yes. Sekarang berubah jadi GR. Nah, itu harganya sekarang berapa teh Noni? Harganya. Kehela HP-na di natas. Ah. Di natas. Loh kan. Hah. Kudu pakai contek kan sia mah euy. Maklum lah ya. Iya. Enggak apa-apa tuh dipotong ya, Bang. Oke.
Enggak, gue masukin biarin jangan aja. Gue masukin ah. Malu gue. Ah, biarin aja lah. Bilangnya iseles enggak apa harga asli gimana ya. Mau ngapalin coba. Ah. Dogi, dogi. Oke. Okay. Uh-uh. Agia untuk sekarang itu yang tipe GR-nya ya. Yeah. 170.390. Ah, masih murah. Masih kirain enggak semahal apa, masih murah. Eh. Masih bisa sanggup beli kan? Masih bisa sanggup beli aku mah. Kalau aku, kalau kamu penyahoan iya. Iya, sok lah. Pokoknya harganya 170 itu yang okay. Matic ya. Yang matic, nah. Yang manual. Yang manual di 154.545. Oke, okay. Simulasi kredit. Simulasi kredit kalau kreditnya disesuaikan dengan bunga leasing. Nah, bunga kalau leasing, ya? Ini DP paling minim itu bisa di 20%. Kreditnya itu paling DP 20 jutaan, cicilan sampai di 3 jutaan. Oke, okay, siap. Gitu. Nah, buat teman-teman yang serius aja ya, nanti disebutin sama Noni. Ya, mohon. Dihitungkan simulasinya ya, bisa dibantu ya. Biar akurat ya. Kalau kita sebutin di sini takutnya simpang siur gitu. Ya, karena kan kadang-kadang gini Bang Dipal, misalkan nih channel Bang YouTube-nya Bang Dipal kan udah kapan tahu tuh iya, tayang orang baru nonton tuh nah, harganya mengikuti harga yang aku review sebelumnya itu okay. Beda karena kan setiap harga bulan setiap bulan kan harga pasti akan berubah betul, dan betul, bunga betul. Pun akan berubah. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau mau lebih pasti bisa langsung hubungi nomor aku. Nah atau itu bisa dia. Langsung datang ke Plaza Toyota Green Garden. Nah di Jalan Panjang sip. Nomor 25 Sarat Garden Jakarta Barat. Oke okay. Nggak apa-apa jadi berkurang kerjaan gua kan. Nah, enak gitu ya. Untuk alamat dan nomor telepon Noni nanti Bang Dipal taruh di deskripsi secara lengkap okay. Dengan link mapnya teman-teman wih, tinggal klik aja iya. Langsung cus kemari begitu ya. Jangan lupa follow juga IG saya di @noniplasatoyota. Ah itu dia okay. Ada TikToknya ya. Ada. Ah TikToknya ya, naon? Dong, malu. jangan di follow TikToknya isinya kucing semua. Bukan mobil. Ya lalu kita sekalian bahas yang trim terbawah deh Agia masih di Agia ya. Di Agia yang termurahnya itu berapa termurahnya saat ini? Termurahnya kalau Agia di 149.200. Oke, di tipe apa itu, Non? Tipe G manual. Oke, nah, siap segitu ya. Tapi itu termasuk potong diskon ya. Biasanya kan kita ada diskon showroom kan? Siap. Makanya diskon spesial. Tinggal bilang aja saya dapat dari channel YouTube Bang Dipal. Bang Dipal. Kasih bonus lebih ya. Nah, loncat ke yang GR apa lagi nih dari Agia nih? Agia di Kalia. Kalia mah enggak ada. Oh, enggak ada. Iya. Oke, berarti loncat ke Yaris. Enggak Avanza dulu. Iya di sini harga Yaris dulu. Oh iya Yaris dulu ya, dibingung nanti. Oke lah Yaris dulu lah. Naon? Yaris sabaraha? Oh Yaris. Hargana? Kalau Yaris GR ini yang 3 airbag itu di 279.500. Oke. Okay. Itu yang CVT. Siap. Kalau yang 7 airbag GR Sport CVT di 284 harga PPNBM. Ah sekarang. Itu dia teman-teman ya. DP simulasi kredit DP bisa berubah 20%. Sorry. Lebih bagus DP-nya ditinggiin lagi. Iya, jadi biar cicilannya lebih kecil. Ah, jadi biar cicilannya besar kecilnya cicilan itu adalah tergantung si DP. Iya. Mau cicilan 1 juta bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi DP-nya harus lebih besar. Ah, iya tergantung kemampuan teman-teman nih. Gitu ya. Ini solusi aja nih buat teman-teman yang mau ngambil mobil baru. Betul. Begitu. Jadi di channel Bang Dipal tuh variatif. Ada yang mobil bekas, ada mobil baru, ada mobil baru. Nah, gado-gado, nano-nano. Nah, mobil barunya Toyota adanya di Noni nih. Ah, kebetulan. Nah, sok mangga di telepon ya. Langsung datang. Ya, nah, varian termurahnya Yaris ada di tipe apa itu? Tipe G. G yang 3 airbag ya. Siap. 248.300. Oke, tuh harganya segitu teman-teman ya. Ini kan harga yang PPNBM Agustus. PPNBM kan terakhir Agustus nih. Terakhir Agustus. Nah, di bulan depan akan ada kayaknya. Nah, itu tinggal berapa hari lagi tuh? Iya. Tuh Yaris aku ready. Oh, Yaris ready ya? Ready. Atuh. Warnanya? Warna putih. Tuh, warna putih. Apa? Oke, nah, tuh ya ada. Nanti kita lihat nih ada ininya nih. Silhouette footage. Footage. Begitu. Jangan tinggi-tinggi atuh ah. Bau. Bau wangi. Wir. Oke. Gitu. Oke, langsung loncat ke dari Yaris ke apalagi nih yang Avanza. GR nih? Avanza. Oke. Okay. Avanza itu satu-satunya. Yang keluar GR. Dulu kan enggak ada tuh Veloz. Iya, Veloz. Veloz biasa doang ya. Iya. Kan? Sekarang ada Veloz GR. Veloz GR. GR itu yang paling mahal itu di Veloz GR Matic. Yes. Harganya 243.800. Wah, murah. Ingat harga PPNBM 100%. Siap tuh ya, sekarang. Teman-teman ya. Tapi di bulan depan pasti akan ada kenaikan. Oke. Okay. Tergantung pemerintah aja mau perpanjang atau tidak diperpanjang yeah. Atau tidak. Gitu. Mudah-mudahan diperpanjang lah biar dunia perotomotifan selalu ramai yeah, pembelinya. Iya. Oke, yang standar tipe E ya. Tipe E manual di 189.800. Oke, itu ya masih di bawah 200 jutaan ya. Tuh mobil baru lagi. Mobil baru Avanza. 189 belum potong diskon. Betul. Aduh, Avanza.
seharga mobil second, tapi dapatnya kualitas baru. Baru bergaransi. Iya, garansi itu jasa servis aja udah 50.000 kilometer 4 tahun. Nah, itu dia. Siap isi bensin aja dah pokoknya. Iya, pokoknya mah udah. Betul. Nah, loncat ke naon deui? Kamane? Ras. Ras sabaraha? Ras itu ada di GR Sport itu paling tinggi di 266.200. Oke, segitu ya. Iya, tapi belum diskon. Belum diskon. Iya, biasa kita kan di sini baik. Oh gitu, itu belum harga diskon ya? Belum. Nah itu ada diskonnya lagi tuh, bisa kurang tuh. Lumayan diskonnya tuh, bisa beli inian, beli kerupuk. Lebih kerupuknya berapa box itu? Kerupuknya satu pabrik tapi. Oke. Terus? Yang standarnya dulu atuh? Yang standarnya ya, tipe G-nya di 245.500. Oh segitu ya teman-teman ya. Ingat DP-nya bisa 20% ya di sini ya? Bisa 20%. Disesuaikan lah pokoknya. Ya. Siap. Nah, kita loncat lagi yang lebih tinggi dari kastanya Ras. Kastanya Ras itu paling kalau untuk CGR masuk ke si Fortuner, guys. Ah, ini dia. Ini dia. Fortuner. Ini dia. Si ganteng dan gagah berani. Si ganteng ini gagah berani. Bang, oh iya. Ya kalau ke saya fitnah. Oh, iya, jangan bilang saya ganteng. Dosa. Betul. Nah, ini dia barangnya. Warna hitam Yaris lagi. Apa Fortuner apa? Berapa warna sih ini yang tipe GR nih? Tipe GR semua warna lah. Oh, semua warna. Ada silver, ada putih, ada hitam. Hitam, gitu. Merah enggak ada? Merah enggak ada. Hijau lontong enggak ada? Ada tikar sayur. Iya. Oke, langsung aja Tenoni, harganya sabaraha? Harganya kalau yang CR Jet ya, ini 42, GR dia 544.200. Oke, segituan ya teman-teman ya. Yang terendah ada di SRZ masih ada nggak? Masih dong. Oh masih ya? CC-nya 2,7. Nah, itu ya. Harganya di 605.200. Itu yang tipe bensin ya, SRZ ya? SRZ. Itu yang terendah, yang trim terbawah apa? Nah, kalau SRZ kan cuma ada satu tipe. Oh iya, maksudnya yang terbawah ini berarti... Tipe G maksudnya. Ya, tipe G 4x2 manual di 484.800. Oke, itu tipe G diesel, bensin apa solar? Diesel ya. Oh, nggak ada yang bensin ya? Bensin masih SRZ atau Fortuner bensin hanya SRZ, Bapak. Oh gitu. Iya. Betul, betul. Kadang-kadang, oh ya. Iya, kebiasaan. Aduh. Nah, sekarang kita duh, apa ya? Raja belum. Oh iya, Raja belum ya. Jidat gue mateng lah, kejemur terus. Aduh, tadi masih gini. Iya, makanya gue ngeblank, sorry ya teman-teman ya. Raizanya ketinggalan tuh, berapa tuh Raiza? Raiza kalau yang TSS, 2 ton di 265.900. Siap. Yang biasa, non-TSS? Yang biasa, non-TSS ya, yang manual di PG di 202.700. Oke, siap segitu ya teman-teman ya. Paling rendah apa sih trimnya? Paling rendah ya itu, yang Raiza 1.2G manual, 4 ton. Oh, segitu ya? 4 turbo ya. Iya, oke. Lalu, kita bahas yang lain nih, Calya nih. Kita bahas mobil rakyat unit Toyota baru si Calya tambahan. Calya itu sekarang berapa harganya? Oke, Calya yang Matic ya. Ya. Itu di 167.490. 167.490 teman-teman yang Matic. Belum diskon. Oh, nanti akan betul. Nah, nanti akan ada diskonnya teman-teman, jangan khawatir tuh ya. Itu yang G ya. Yang E-nya berapa? Yang E itu di 148.990. 140 jutaan teman-teman dapat 3 row bisa muat 7 penumpang tuh. Ya, seharga Agya. Seharga Agya, betul. Betul teman-teman. Nah, ada bonus apa aja setiap pembelian mobil di Toyota Plaza nih? Plaza Toyota Tenoni. Yang pasti yang pertama itu adalah free jasa servis dan spare part itu khusus untuk unit ras ke atas. Yeah. Itu kita ada jasa servis sama partnya di 50.000 km atau 4 tahun. 4 tahun. Yes, terus kalau untuk free jasa servisnya itu dia di semua kendaraan Toyota mulai dari LCGC sampai kendaraan yang mewah. Oke. Okay. Itu kena di 50.000 km atau 4 tahun. Siap. Terus free garansi aki 20.000 km atau 1 tahun. Oke. Okay. Terus warantinya 100.000 km atau 3 tahun. Siap. Berarti. Terus bonus yang lainnya masih ada lagi. Nah, masih, nanti kalau mau tahu bonus apa aja, hubungi. Langsung hubungi Noni. Hubungi di atas. Oh, atas. Di atas. Salah saya. Iya. Ingatnya di bawah mulu kalau film kan, bawah. Sukanya yang di bawah-bawah, yang di atas lah sekali-kali lah. Okay, gitu teman-teman lah ya. Sebelum kita tutup, ada satu mobil rakyat yang lebih mewah dari Avanza dan Ras nih. Apa? Innova sekalian. Tenoni. Mumpung Bang Dipal masih di sini. Ingat. Mumpung Bang Dipal ingat nih ya. Iya. Ini favorit soalnya di Innova nih. Kudu ini mah.
Innova kalau untuk yang paling tingginya ya, itu ada di tipe Ventura, harganya di 468.500. Oke. Okay. Kalau yang bensinnya itu yang paling rendah ya, siap. Itu manual di 321.100. Oke, okay, teman-teman ya, itu dia teman-teman, semoga informasinya komplit ya teman-teman ya. Kalau ada yang kurang komplit langsung aja telepon Tenoni di Plaza Toyota Green Garden. Green Garden ya. Okay. Kalau gitu Bang Dipal dan Tenoni mohon undur diri dulu. Oke, siap. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Berikutnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senam dulu. Ya. Ngkongi Innova, sungkem lu non? Iya, gua harus sungkem. Harus sungkem. Ah ya, ngkongi Innova, dadah.